Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Mama Office ya. Kali ini saya mau buat es cendol Nutrijel. Yuk, kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, kita masukkan 7 sendok makan tepung beras, 1 saset Nutrijel, 700 ml air, 1/2. Setelah itu masukkan pewarna makanan, rasa pandan, sejumput garam, kita aduk-aduk lagi. Ini sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Kita aduk-aduk hingga mengental. Ini adonannya sudah mulai mengental dan sudah meletup-meletup. Sudah mateng ya, sudah seperti ini. Kita matikan kompornya. Selanjutnya ini saya sudah menyiapkan plastik. Terus adonannya kita masukkan ke plastiknya. Terus ini plastiknya saya ikat. Ini adonannya sudah saya masukkan dalam plastik. Selanjutnya saya sudah menyiapkan es batu. Terus ini adonannya yang tadi sudah di dalam plastik. Kita potong ujungnya. Karena masih panas, saya pegangnya pakai celemek. Terus kita pelutut-pelutut. Sampai adonannya habis. Ini udah selesai semua dan hasil cendolnya seperti ini. Selanjutnya kita rebus santannya. Masukkan santan. Daun pandan. Kita ikat sambal dulu daun pandannya. Garam sejumput. Nyalakan kompor. Rebus santannya hingga mendidih sambil diaduk-aduk biar enggak pecah santannya. Terima kasih.
Ini santannya udah mulai mendidih, mateng. Santannya kita matikan kompornya. Kita tunggu santannya dingin. Selanjutnya saya sudah menyiapkan panci dan buat kuah gula merahnya ya Bunda. Masukkan 2 keping gula merah. Dua gelas air ukuran sedang. Sejumput garam. Daun pandan. Nyalakan kompornya. Kita rebus hingga gula merahnya larut. Ini gula merahnya sudah larut. Kita matikan kompornya. Selanjutnya saya sudah menyiapkan gelas. Kasih sendoknya. Kita kasih es batu. Terus kita kasih air gula merahnya. Terus kita kasih santannya. Saya buat satu lagi. Kasih es batu. Kasih air gula merahnya. Kita kasih santannya. Ini es cendolnya sudah jadi, siap untuk diminum. Ini dia es cendolnya sudah jadi. Rasanya segar.